Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Loon, perkenalkan Loon Tuan Syamsul Azman, reporter Serambi On TV. Imbak uronyo pada uro Senin, sekurang Agustus 2022. Loon Tuan pegah mbak saudara-saudara mandum. Nah, padumboh-padumboh kejadian di Aceh dalam seminggu likut yang cukup pegiatannya terkejut. Yang pun lagi mahasiswi yang di Aceh Barat setelah divaksin lalu lumpuh, alihnya di Aceh Barat cid. Nah, nenek yang dirampok dan 8 mayameh gecok. Selanjutnya nah penemuan bayi yang ditik dek urang cik bak semak-semak. Yang pun dat nah mahasiswi Aceh Barat lumpuh setelah divaksin. Kulit dan kaki tangan membiru. Nah, kejadiannya dialami oleh Amelia Wulandari berusia 22 tahun, gopnyan warga desa Suak Ribee, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat. Gopnyan dilaporkan lumpuh usai menjalani vaksin COVID-19 di Akper Suak Ribee. Pada pun bak nibak tanggal 27 Juli 2021, Amelia mengalami mual-mual dan malamnya mengalami kejang-kejang setelah melakukan vaksin. Karena keadaan demikian, keluarga geme ke si Amelianya rumah sakit Montela Merebo untuk mendapatkan perawatan. Informasi terbaru pada ora Selasa, 5 Agustus 2021, Amelia sudah memperlihatkan keadaan membaik dengan keadaan kaki yang bisa digerakkan. Selanjutnya, nenek di Aceh Barat dirampok dengan 8 mayam meh raib ataupun gadoh. Nah, neneknya adalah Dahniar berusia 62 tahun. Gopnya tinggal di kompleks perumahan Buddha Tuci, desa Penaga Paya, Kecamatan Merebo, Kabupaten Aceh Barat. Gopnya ditemukan poh 6 bungoh dengan kondisi tidak bernyawa pada tanggal 5 Agustus 2021 pada uro-uro likut. Korban ditemukan di dalam rumah dengan kondisi hana bernyawa. Bak kejadiannya 8 meh yang di jaro neknyan gadoh karena diduga dirampas oleh pelaku perampokannya. Selanjutnya, warga Jeunieb Bireuen menemukan bayi di semak-semak yang diduga ditik oleh orang cik. Jadi warga Bireuen pada uro Jumat tanggal 6 bulan Agustus 2021 pada uro likut bak poh 11 lewat 15 menemukan anak bayi berkelamin agam bak semak belukar yang diduga ditik oleh orang cik. Kejadiannya di desa Dayah Baru, Jeunieb, Bireuen. Bayinya ditemukan oleh seorang warga dan melaporkan ke Polsek. Polsek Jeunieb yang mendapatkan laporan langsung antat bayinya bunuh bak puskesmas untuk mendapatkan perawatan. Benar, saudara Loon. Nah, padumboh kejadian di Aceh dalam seminggu likut yang pegiat tanya sebagai warga Aceh terkejut deh. Demikian dari Loon Samsul Azman, reporter Serambi On TV melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.